نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وأما العدل dan adapun bermula udul. Wa ammal adlu dan adapun bermula udul. Fahuwa maka bermula udul. Khurujul ismi ialah keluarnya isim. Khurujul ismi ialah keluarnya isim an siwatihil asliyati, dari timbangannya yang asli. Dari timbangannya yang asli. Imma tahqiqan, ada kalanya mudul tahqiq, garis miring. Oh, baru saja. Imma tahqiqan, ada kalanya mudul tahqiq. Ka uhada, seperti uhada. Jangan ka uhada seperti ka uhada. Ka itu mananya seperti. Ka uhada seperti uhada. Wa mauhada dan mauhada. Wa sunaa dan sunaa. Wa masna dan masna. Wa sulasa dan sulasa. Wa maslasa dan maslasa. Wa ruba'a dan ruba'a. Wa marba'a dan marba'a. Wa hakaza dan seterusnya. Wa hakaza dan seterusnya. Ilal asyarati, sampai 10. Sampai 10. Berarti khumasa mahmasa sudasa masdasa, ya kalau dia nongkan sampai fa innaha, maka bahwasanya uhada wa mauhada wa sunaa wa masna wa sulasa wa maslasa wa rubaa wa marbaa wa hakaza, kebaliknya sampai itu bertanda. Fa innaha, maka bahwasanya uhada ila akhir. Boleh baca seperti itu. Ma'dulatun, ialah dipaling, dipindah, boleh mana. Ma'dulatun, ialah dipindah. An alfazil adadi, dari lapas-lapas bilangan. An alfazil adadi, daripada lapas-lapas bilangan. Al usuli, yang asal. Mukarraratan, hal keadaannya diulang-ulang. Hal keadaannya diulang-ulang. Fa aslu, maka bermula asal. Ja'al qawmu uhada, dari lafaz ja'al qawmu uhada, maka bermula asal.
Dari lafaz ja'al qaumu uhada, ja'u wahidan wahidan. Ialah ja'u wahidan wahidan. Wa aslu ja'al qaumu, dan bermula asal dari lafaz ja'al qaumu masna, wa aslu dan bermula asal ja'al qaumu masna, dari lafaz ja'al qaumu masna, ja'u isnaini isnaini. Wa kadza bil baqi, dan seperti itulah pada setinggalnya. Dan seperti itulah setinggalnya. Wa imma taqdiran, dan ada kalanya udul takdir. Wa imma taqdiran, ada kalanya udul takdir. Kal a'lami, seperti nama-nama. Kal a'lami, seperti nama-nama. Allati, yang adalah dia nama. Allati, yang adalah dia nama. Ala wazni fu'ila, atas timbangan fu'ila. Ala wazni fu'ila, atas timbangan fu'ila. Oh, bukan fu'ila, fu'ala. Atas timbangan fu'ala. Ka umara, seperti umara. Wa zufara, dan zufara. Wa zuhala, dan zuhala. Fa innaha, karena bahwasanya lafaz umar, zufara, zuhala, kembalinya. Fa innaha, karena bahwasanya lafaz Umar, Zufara, Zuhala, lama manakala. Lama manakala. Sumiat, dijadikan nama. Akan Umar, Zufar, Zuhal. Sumiat, dijadikan nama akan Umar, Zufar, Zuhal. Mamnu'atun minasorpi. Mamnu'atun ialah ditegah minasorpi, daripada tanwin. Mamnu'atun ditegah minasorpi, daripada tanwin. Walaisa fiha, dan tidak ada padanya, padanya Umar, Zufar, Zuhal. Walaisa fiha, dan tidak ada pada Umar, Zufar, Zuhal. Illatun zahiratun, oleh penegah yang zahir. Illatun zahiratun, penegah yang zahir. Ghairul alamiyati, selain nama. Ghairul alamiyati, selain nama. Qaddaru, maka mentakdirkan ulama. Qaddaru, mentakdirkan ulama. Fiha, padanya.
Fiha padanya al-udula, akan udul. Wa innaha, dan bahwasanya Umar Zufar Zuhal, dan bahwasanya Umar Zufar Zuhal ma'dulatun ialah dipindah, ma'dulatun ialah dipindah an amirin daripada Amir, wa an zafirin dan dari Zafir, wa an zahilin dan dari Zahil. An amirin dari Amir, wa an zafirin dan dari Zafir, wa an jahilin dan daripada Zahil. Titik. Panaga tanwin yang pertama yaitu jamak. Sudah kita bahas kemarin, jamak yang menegah tanwin adalah sigat muntahal jumuk, timbangan mafa'ila dan mafa'il. Yang kedua wazan fi'il. Wazan fi'il menegah tanwin beserta dua orang. Yang pertama beserta nama, yang kedua beserta sifat. Yaitu apabila nama tersebut timbangannya seperti timbangan fi'il secara khusus, atau sifat tersebut memiliki timbangan seperti timbangan fi'il secara khusus, maka nama dan sifat itu menjadi tidak bertanwin. Sekarang yang ketiga, udul. Udul. Lain odol, udul. Udul menegah tanwin. Beserta. Udul ada dua. Satu, udul tahqiq. Dua, udul takdir. Udul tahqiq menegah tanwin beserta, perlu diperhatikan, ini perlu diingat, sifat. Di situ tadi disebutkan. Udul takdir menegah tanwin beserta nama atau ta'rif. Apa udul itu? Udul itu artinya adalah, itu artinya berpaling. Adalah itu berpaling. Artinya ya berpindahlah, berpaling. Kalau udul tahqiq itu adalah bilangan yang dipindah. Bilangan yang dipindah. Di situ disebutkannya uhada mau hada, ini sama maknanya. Sona'a sona'a masna'a. Sulasa maslasa.
Uhada itu asalnya wahidun. Satu. Dipindah kepada timbangan uhada menjadi satu persatu. Menjadi satu persatu. Mau hada sama satu persatu. Kalau sunaa asalnya sanin dua, sunaa dua per dua atau seper dua, dua dua seper dua. Makna sama sulasa asalnya salisun atau salasatun, salasun menjadi sulasa. Sulasa sepertiga. Tiga, tiga, tiga. Sepertiga. Jadi berubah. Ja'al qawmu uhada. Datang satu kaum uhada. Satu per satu. Berarti dia datang pun satu per satu. Kalau ja'al qawmun wahidun. Datang satu kaum sendirian. Nah, ada mungkin. Yalah. Jadi uhada satu per satu. Nah, ini jadi perubahan. Nah, berubah dari ahad kepada uhad itu namanya udul. Udul berubah. Wahidun bertanwin, ahadun bertanwin, menjadi uhadu tidak bertanwin lagi. Apa kawannya sifat bilangan itu adalah si. Nah, berubah itu disebut udul, kawannya itu sifat. Maka penegah tanwinnya berserta sifat. Kalau udul takdir, penegah tanwin berserta nama. Contoh kita, Umaro, Zuparo, Zuhala. Ini semua nama yang timbangannya fu'ala. Semua nama yang timbangannya fu'ala. Apabila timbangannya fu'ala berarti itu udul. Asalnya amir, asalnya zafir, amir, zafir, beruntung, zahil. Dipindah kepada Umar, Zufar, Zuhal. Maka berarti udul. Ulama tuh bingung. Umaro, Zufaro, Zuhala ini tidak bertanwin. Memang dari asal bahasa Arab tuh tak bertanwin. Padahal rumus ini belum ada. Tapi memang mereka ngomong itu kalau Umar, Zufar, Zuhala itu tak bertanwin. Lalu ulama mencari apa penegah tanwinnya ini? Penegah tanwinnya cuma ada satu, yaitu nama. Ta'rif alamiah lain enggak ada. Oh, kata luma berarti ini adalah tak apa? Udul. Udul asalnya amir, asalnya zafir, asalnya zahil, dipindah kepada timbangan Umar berarti udul, maka disebut dengan udul takdir. Nah, gitu deh. Umar, Zufar, Zuhal dan nama yang lain. Gak ada nama kita yang timbangan itu, gak ada. Bila ada berarti tidak bertanwin. Udul ada dua, beserta sifat dan alamiah. Wazan fi'il sama beserta sifat dengan wazan, beserta sifat dengan alami yang akan datang taknis. Mudah-mudahan bisa paham dan bisa mengerti. Yang pasti jangan malas mutala'ah, dibacai kitabnya, paham kada paham bacai kitabnya, minimal lancar. Kalau bisa paham dari logat kamu membaca tuh kelihatan. Kalau yang membaca tuh enggak, harus sampai paham apa yang dibaca. Harus lancar, harus mutala'ah. Kalau bisa membaca tuh satu membaca, yang lain dengarkan. Berkelompok-kelompok lah, berlima umpamanya. 5 orang, 1 baca, 4 dengarkan. 1 baca terus, gantian mutar. Nah, kalau mau nugur itu di sana.
Jangan nanti sudah baca di depan baru ditegur, rame nanti. Yalah, menegur itu saat muzakarah itu. Nah, jadi membaca kamu yang punya keinginan untuk bisa. Jangan saya yang punya keinginan supaya kamu bisa, jangan. Kamu yang harus punya keinginan untuk bisa. Jangan saya. Pokoknya kuncinya mondok, kuncinya belajar agama itu, ya bisa baca kitab itu. Kalau udah bisa baca kitab tuh gampang nantinya. Kamu mau sekolah kemana aja gampang. Sama dengan kamu belajar IPA, belajar biologi, belajar apa semua itu kan syarat utamanya yang pertama kamu bisa baca kitab, baca dulu. Maka kamu sekolah itu yang dipelajarin A, B, T, gitu kan. Harus bisa baca dulu. Jadi kalau sudah lancar bacanya, udah bisa bacanya, baru nanti gampang belajar kitab yang lain-lain itu. Kalau baca fikih ya percuma juga. Belajarin kitab hadis ya percuma juga. Jadi syaratnya ya bisa baca dulu. Jadi dilancarin. Jangan saya yang, maksudnya kamulah yang punya, kamu yang harus punya keinginan untuk bisa. Bukan saya, bukan, jangan saya. Bisa tuh jangan dipaksa, keinginan sendiri. Masa jadi orang pintar aja harus dipaksa sih? Kan enggak logis. Jadi orang pintar kok harus dipaksa? Enggak, harusnya ya kita sendiri yang pengen pintar. Kita sendiri yang berusaha, kita yang pengen pintar. Kalau saya itu cuma sekedar tunjukin jalannya. Ini jalannya loh kalau mau pintar. Kalau kamu gak mau juga ya gak akan pintar-pintar juga. Jadi harus punya semangat, punya keinginan. Sering saya bilang makanya baca salawat 100 kali setiap habis sholat. Insya Allah semangatnya naik kayaknya. Baca salawat 100 kali setiap habis sholat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. 100 kali aja gak usah banyak-banyak. Saya dulu 500 kali malah. 100 kali itu pendek banget. Bajang sallallahu alaihi Muhammad. Biar semangatnya itu timbul. Biar keinginannya itu timbul. Kan masuk pesantren kan pengen jadi orang baik kan? Ya kan? Pengen jadi orang baik. Bagus sudah. Jadi pengen jadi orang baik itu bagus sudah. Mantap sudah. Tapi sampai pesantren keinginan itu jangan hilang. Bahkan kalau perlu ditambah keinginannya itu. Kurangi dulu main-main. Kurangi dulu tidur, kurangi dulu santai. Nah, biarlah pokoknya, nggak apa-apa lah, susah-susah sebentar lah. Setahun, dua tahun, selesai. Nah, nanti belajar kitab agak gampang. Ya, atau 5 tahun lah di pesantren. Dari kata umur kita 60 tahun, cuma 5 tahun, dan apa, 6 tahun kita di pesantren, cuma 1/10 aja. 1/10 aja, itu pun kan nggak susah-susah banget juga, masih tidur aja, masih makan aja, masih main aja. Cuman menikmatinya tuh panjang waktunya. Nyaman. Jadi orang alim tuh nyaman, serius. Jauh lebih nyaman jadi orang alim ketimbang jadi orang sugih. Cuman munkawa tuh alim lawan sugih. Munkawa. Nah, cuman orang tuh amun alim jarang kada sugih. Mana amun sugih jarang alim. Bila mau terkumpul sugih lawan alim, itu jangan sugihnya dulu, alimnya dulu. Bila sugihnya dahulu, nah biasanya alimnya akan dapat. Tapi bila alimnya berdulu, sugihnya insya Allah dapat aja. Asal mau. Ya, kadang-kadang orang alim ini kadang mau sugih, itu aja masalahnya. Nyaman. Jadi orang alim dahulu. Guring, main-main. Itu kenikmatan sesaat aja. Sesuatu yang enak dilihat tapi juga gak enak juga. Makanya kesimpulannya jangan menyesal di hari itu. Walah, jangan menyesal di hari itu. Jangan. Banyak punya teman umurnya sudah tua-tua. Termasuk aku masuk pondok umur 21 tahun.
Kawan-kawanku ada yang umur 25 masuk pesantren. Ada yang sudah tamat kuliah. Ayo, perjalanan hidupnya dari apa? Dari SD, SMP, SMA, kuliah. Ujung-ujungnya pesantren juga. Maksudnya artinya dia tuh tahu betul berarti. Pengalaman-pengalaman perjalanan hidup itu sudah dijalani semua. Dan hidup yang paling membahagiakan katanya, hidup di pesantren paling membahagiakan. Lah semua hidup dijalani sudah. Yang paling membahagiakan itu saat hidup di pesantren. Jadi jangan jangan malas, jangan malas. Enak hidup di pesantren tuh. Dosa nggak banyak, pahala banyak, kawan baik-baik ya lah. Walaupun kadang hilang sandal kan baik-baik aja ya lah. Paling hilang sandal gitu lah. Kemudian yang berikutnya, wa ma ta'nisu, adapun ta'nis lahir, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. اللهم إنا نسألك فضلها لرفينا ويخيرنا بدون فائك وجنا ربنا نقل خلاص خلاصك الكريم ربنا أدنى في الدنيا سنة في الآخرة سنة كنا أبدا نصلي ونصلي الحمد لله رب العالمين. دري منا؟ سا؟ هيلدان كتيران جوا؟ siapa kawan sekamarnya? Siapa? Nah, kalau di bangunin apa? Dah binti, kawan ni kawan, minta baca kenangan kawan. Ada boleh ketinggalan, ada boleh. Banyak ada boleh, ada yang kosong kitab tu ada boleh. Jadi bila kada belajar tu di binti, rugi bila ketinggalan tu rugi. Ini kah kitab kada lah yang kosong, kada ada pada binti berata. Ntar aku mutaimah juz 2 ni setengah bulan terlambat datang. Mutaimah juz 2 setengah bulan aku yang terlambat datang. Orang sudah masuk tengah bulan aku baru kan faktor ekonomi keterlambatan tuh karena bukan karena malas, bukan karena nawar kayak kalian, dan faktor ekonomi duit buat bekal sekolah belum dapat sehingga begawi setengah bulan terlambat padahal seminggu setelah lebaran. Jadi itu cuma sebulan setelah lebaran baru aku pesantren. Nah, setengah bulan terlambat cuman karena kosong ban kita pun berada. Dan hafal aja sebijian. Dulu. Aku emang sering terlambat. Tahun ini tahun kedua terlambat setengah bulan. Faktor ekonomi. Tahun ketiga. Tadi ingat aku tahun keempat terlambat sebulan setengah. Tahun kelima dan keenam enggak terlambat lagi karena tahun kelima dan keenam aku sudah jadi petugas kantor. Jadi makan sudah dijamin. Makan dijamin walaupun enggak ada uang ya udah pokoknya beres lah pesantren enak. Jadi petugas kantor. Cuma nilai kurang rendah setelah jadi petugas kantor. Sibuk kedapatin mutalaah. Jadi enak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.